Kalau kondisi muka kamu startnya mirip-mirip sama aku benar-benar rekomendasiin banget kamu untuk cobain perawatan di RH Ultimate. Ini dia updated skin condition aku setelah berapa ya? 1 bulan lebih perawatan di RH. Kalian harus selamatin aku, sumpah. In real life ya, kondisi muka aku udah membaik banget. Aku bisa bilang yang jerawatnya tuh udah hampir semua kempes. Yang belah sini udah gak ada, udah gak ada, udah gak ada. Jadi aku happy banget dan aku bakal share complete di video ini. Tonton sampai akhir ya. Aku sendiri ngejalanin treatment di RH Ultimate yang fokus ke brightening centernya. Hai semuanya, welcome on, welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Ini kondisi wajah aku pas aku start banget treatment di RH dan juga day one pakai produk dari dokter. Dan ini kondisi muka aku sekarang. Mulut aku ini tuh udah much better banget, terutama di bagian muka aku tuh udah lebih mulus. Jerawat itu udah nggak numbuh lagi. Aku tuh banyak banget diselamatin sama teman-teman aku karena kondisi muka aku udah membaik banget. Kalian. Pertama, aku bahas dulu gimana caranya kalian booking treatment di RH. Oke, kalian bisa ke Instagramnya. Jadi Instagramnya itu RH Ultimate Brightening. Terus kalian klik linknya itu. Kalau kalian mau lihat dulu treatmentnya, itu klik yang priceless. Udah lengkap dengan nama treatment, treatmentnya ngapain aja, harganya dan durasinya juga. Nah, kalau udah tahu mau treatment apa, kalian bisa tanya cabang terdekat dari daerah kalian via DM Instagram, nggak apa-apa. Baru diarahin di WhatsApp. Kalian baru pertama kali, biasanya nanti kalian kasih form yang harus kalian isi. Sampai udah sukses baru nanti kalian udah terdaftar dan kalian tinggal datang aja. Treatment pertama aku yaitu Ultimate Radiance with Magic Glow Drops. Dia termasuk ke dalam IPL treatment dan dia recommended ya. Tindakan Ultimate Radiance ini mengkombinasikan crystal demabrasion dan teknologi IPL atau intense pulse light. Kenapa aku nggak treatment buat jerawat? Jadi tuh sebenarnya jerawat aku tuh udah nggak separah sebelumnya. Jadi sekarang aku tuh lebih fokus pengen buat wajah aku lebih halus dan lebih cerah, makanya aku ambil treatment ini. Ini aku di cabang yang Cibubur, jadi tempatnya itu super cozy banget. Karena aku udah appointment via WA, aku langsung ke registration. Nanti habis itu kita disuruh tunggu. Aku sendiri suka sama pelayanan mereka, jadi ramah semua dan cepet. Treatmentnya juga nggak sakit sama sekali guys, tenang aja. Sebelumnya juga konsul dulu, jadi kalian udah tau lah nanti treatmentnya tuh akan seperti apa. Dan jadinya juga aku tuh tahu kondisi kulit aku sekarang butuhnya apa. Terus konsultasi, akhirnya ke ruang treatment. Ruangan ini pun aku sendiri aja. Yang pertama-tama muka aku tuh dibersihin dulu. Even sampai ke bibir-bibir tuh dibersihin karena nanti treatmentnya tuh bakal sampai ke bibir. Setelah makeupnya dihilangin, ini kita cuci muka dulu. Ini jujur enak banget sih. Dan ini wajah aku setelah dibilas. Habis wajah kita bersih, langsung lanjut ke tindakan pertama yaitu crystal dermabrasion. Tindakan ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di permukaan ya. Bener-bener sampai bibir-bibir, seluruh wajah. Hasilnya bersih, nggak ada sel kulit mati. Kalau kalian nanya sakit atau enggak, enggak sih, enggak sakit sama sekali. Kerasa kayak kesedot gitu, tapi enggak sakit sama sekali ya. Even di bagian cuping hidung aja tuh enggak kerasa sakit sama sekali. Dan ini dia sel kulit mati aku yang berhasil diambil dari crystal demabrasion itu. Habis crystal demabrasion, langsung dilanjut mataku ditutup karena bakal tindakan IPL. Terus dikasih gel ke seluruh wajah kita. Sebelum tindakan IPL, dokternya udah disclaimer walaupun mata kita ditutup, si cahayanya tuh lumayan kenceng karena tembakannya tuh bener-bener cepat. Jadi aku udah aware. Nah, ini tindakan IPL-nya udah dimulai kan, bisa lihat ya itu cahayanya benar-benar kenceng banget. Dan tindakan ini bakal di-apply ke seluruh bagian wajah kalian ya. Habis wajah kanan, pindah ke wajah bagian kiri. Dia bukan tipe yang kayak sekali lewat ya udah, tapi enggak, aku nggak tahu sih sebenarnya takarannya seperti apa. Tapi dokternya tuh benar-benar per section, per inci kulit aku tuh pasti kena dan kayaknya tuh kena berkali-kali. Karena kan mataku udah ditutup ya saya, tapi setelah melihat video ini, itu kalian bisa lihat ada beberapa spot yang berkali-kali juga. Setelah IPL selesai, gelnya dibersihin dulu dari wajah kita. Habis gelnya bersih, aku tuh dikasih anti iritasi. Ini lagi diolesin. Diolesin dilanjut pakai alat gitu, yang mana fungsi anti iritasi ini tuh biar lebih menenangkan.
Yang paling enak lagi, habis treatment ini tuh gak ada pantangan, jadi kita pakai produk seperti biasa, itu gak apa-apa banget. Step terakhir, ini diolesin sunscreen, karena aku datang tuh masih siang. Terus dikasih tahu juga, kalau misalkan seandainya aku ada pertanyaan, bisa langsung hubungi WhatsApp mereka. Atau keluhan, apapun, pokoknya langsung aja hubungi WhatsApp mereka. Treatmentnya udah selesai, dan ini kondisi wajah aku bener-bener habis treatment. Kerasa sih guys, yang aku rasa tuh pokoknya bersih banget, tanpa dosa, yaitu sel kulit mati. Terus aku juga ngerasa lebih cerah. Sekarang aku mau cerita tentang treatment kedua aku. Namanya adalah Insta Radiance, supaya kulit aku tuh jadi lebih glowing. Tentunya konsultasi dulu dong. Ini adalah konsultasi kedua aku sama dokter Nining namanya. Di sini dokternya tuh liatin aku progresnya kayak gimana, dan aku sendiri merasakan ya, progresnya tuh dari yang pertama sampai dengan yang sekarang itu tuh udah much better banget. Aku juga ceritain kalau misalkan aku tuh happy banget sama resultnya aku. No gimmick ya, emang sebagus itu. Jadi Insta Radiance by IPL ini pertama-tama muka kita dibersihin kayak biasa, terus ini lagi diolesin cairan BHA dan ini tuh ditunggu sampai 10 menit gitu. Dokternya udah bilang bakal agak cekit sedikit, tapi gak cekit banget sih, ada kayak rasa menggelitik gitu, tapi be aja ternyata. Pokoknya ditunggu dulu 10 menit, habis itu cairannya tuh dibersihin, terus IPL-nya seperti biasa, ada yang gak nyentuh muka dulu. Dan akhirnya diaplikasiin gel, karena aku udah mau IPL sama yang nyentuh muka. Dan sekali lagi, kayak sebelumnya juga, IPL-nya tuh kayak semua muka kesentuh ya, kayak berkali-kali gitu. Aku nggak ngitungin kayak satu area berapa kali, tapi intinya semua muka kesentuh. Habis IPL-nya selesai, gelnya dibersihin, terus aku dikasih gel buat nenangin kulitnya gitu. And this is my favorite part, jadi dipakein kayak setrika dingin lagi. Sebenarnya bukan setrika sih, aku nggak tahu, tapi sensasinya dingin dan ini enak banget guys. Ini adalah guilty pleasure aku, mungkin aku ke RH kayak, kak boleh setrikain dingin gak ya, karena enak banget. Enak banget. Habis itu udah deh aku dipakein sunscreen, dan ini treatmentnya udah selesai. Ini dia wajah aku baru banget treatment dan aku udah ngerasain banget bedanya. Aku rekomendasiin banget ke kalian, apalagi ini tuh bagus buat bikin kulit kita menjadi lebih glowing. Apa perbedaan dua treatment aku? Kalau treatment kedua yang Insta Radiance itu tuh pakai alat IPL aja dan dipakein cairan BHA buat exfoliate plus hydrating gel. Kalau Ultimate Radiance itu tuh pakai alat Crystal Dermabrasion sama IPL ditambahin serum brightening dan juga hydrating. Jadi itu ya perbedaan keduanya. Sekarang aku mau kasih tahu rangkaian produk dokter yang aku pakai untuk di pagi hari. Urutannya kalau pagi-pagi itu cuci muka. Nah, cuci mukanya aku lagi pakai RH Acne Act Witch Hazel and BHA Gentle Acne Facial Wash. Jujur aku suka banget. Aku kayak enggak tahu cara mendeskripsikan cinta aku kepada produk ini, cuman aku bener-bener suka banget sama dia. Lanjut habis cuci muka ini kita pakai tonernya. Tonernya sendiri ini RH Acne Act yang AHA BHA and Niacinamide Clarifying Toner. Biasanya aku pakai kayak 3 tetes di 3 jari. Aku suka banget pakai dia. Udah. Nah, ini udah, lanjut pakai krim yang pertama. Ini dikasih label pagi 1. Kalau buat moisturizer pagi sekitar segini lah ya, tuh. Kalau udah kayak gini, biasanya aku nunggu dia nyerap dulu. Aku lanjut ke krim yang kedua. Tulisannya itu pagi 2 AF4. Ini adalah sunscreen. Jujur udah mau habis karena aku juga sering pakai dia. Biasanya aku totolin dulu kayak gitu. Dia tuh okay, nahan berminyaknya gitu, jadi muka aku gak terlalu berminyak juga nih. Pagi hari udah, dan sekarang aku mau kasih tahu rangkaian produk dokter yang aku pakai di malam hari. Untuk rutin yang malam, mirip sama yang pagi, cuman ada tambahan satu lagi, yaitu obat total jerawat. Sama kayak pagi, pakai facial wash dulu, dilanjut pakai tonernya, lanjut pakai krim malam. Nah, yang aku tuh ada namanya malam 1, atau kodenya itu AMG3. Habis itu lanjut ke yang malam 2. Malam 2 sendiri, ini kodenya punyaku AG2. Kita lanjut ke step terakhir, yaitu total acne. Yang total acne ini warnanya tuh sedikit kekuningan dan diaplikasiin ke jerawat aktif aja atau bakal jerawat. Oh iya, RH juga punya community namanya BFF atau Bright Friends Forever. Benefitnya banyak banget, termasuk free treatment di RH, free online classes, bisa ketemu banyak orang, dan juga grand prize-nya itu jadi RH Ultimate Brightening Talent. Kalau kalian mau join, linknya udah aku taruh di description box ya. Oke, okay, that's all for this video. Semoga video ini bermanfaat, and as always, kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like, subscribe, dan next time video.
apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching, I'll see you next video, bye.